Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam acara Kuldum. Bersama saya Ustadz Kejet yang akan membahas berbagai macam hal mengenai berpuasa hanya dalam satu gadget. Pembahasan kali ini yaitu mengenai golongan-golongan yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Dan salah satu di antara golongan itu adalah musafir. Musafir itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Berarti dia nggak boleh, atau dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Wah, Mas. Maaf, Mas. Mas, ini siapa ya, Mas? Saya musafir. Oh, pemirsa. Sekarang saya sudah berada di samping musafir. Mari kita tanya-tanya. Mas, ya. Mas ini seorang musafir. Betul. Berarti Mas ini sedang dalam perjalanan jauh ya, Mas? Enggak juga. Perjalanan saya dekat. Tapi jodoh saya yang jauh. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.